Cek cek. Halo, balik lagi di SB Project. Di kali ini gue pengen bikin cara rekam gitar lagi. Soalnya kemarin ada yang nanya, masih berulang, pertanyaan berulang, ya udah gue bikin video berulang. Blank Project. Gue pengen bikin drumnya dulu. Ini proses yang biasa gue lakuin kalau buat gambar atau ngerekam gitar ya. Bass gue lagi gak ada, jadi gue bikin gitarnya aja dulu ya, sama drum. Semoga gak meletup-letup komputer gue, karena komputer kentang itu nyakitin. Di sini gue mau coba gambar drumnya dulu. Gawa, gawa, wow. Oke. Pasang kontak. Kontak. P4 kali asik ya. Kita gambar drum dulu, drum kelar, bounce, nanti baru take gitar. Kira-kira lagu apa ya? Tuh, berat coy. Latensi masih aman. Gue mau gambar drumnya dulu ya. Harus sabar gambar drumnya tuh, karena gue gambarnya pakai mouse, nggak pakai MIDI controller. MIDI controller di sini cuma buat gimmick, cuma buat pajangan. Karena gue nggak bisa mainnya. Drum mode, pilih P4. Oh iya, belum dipilih, lupa gue. Input, kontak, oke. Okay. Kontak. Kemudian apa lagi? Gambar drum ya. Latihan aja pokoknya. Jangan banyak cincong. Jangan di-subscribe, jangan di-like. Ya. Ingat tuh. Oh, sini. Di sini kasih kick sama duk-tush. Duk-tush. Cengin ledak. Oke. Okay. Oh, kemalesan. Oke. Okay. Sih. Kencang amat ya, 90 ya. 80 dah. Seper 16 aja coba. Mau begitu berarti tetap. Snare, hit. Tepsh, pakai chaina, hit. Seper 8 coba dulu ya. Ntar kita mainin velocity-nya belakangan. Kita gambar dulu.
Kira-kira lagunya apa yo? Bisa tebak, gua kasih duit goceng. Tom Floor. Oke, Tom Floor. Lupa gue. Seper 32 coba. Gimana nanti? Ya, welcome to the jungle. Bukan welcome to jungle. Ini lagu lokal, lagu Indonesia. Gue lupa ketukannya. Sebagai kick kali ya, kicknya bikin gaduh. Asal. Gimana ya? Lupa gua. Oke, mulai dapat.
Double double snare, trang trang. Sini beri di seperempat ya. Seperlapan mungkin. Seperlapan. Gue bingung sendiri deh. Oh sama, cuman gue pakai dub. Coba, coba, coba. Kopi lagi depannya. Duh. Kok gak ngikut, Rek? Oh, pantesan. Ayo dong, ikut dong.
Kagak, gue lagi nocturnal, aktif di malam hari gue dengan Castrol Magnetek. China sini enak ya. Oke, drama mau kelar. Kasih L dan L white enaknya ini. Ulang. Gimana jadinya? Balik. Bentar ya. Krip-krip pe. Apa itu P? Kayak BBM. Oke, kita mulai saja. Kita mulai membuat track guitar. Di sini gue langsung aja ya. Gue biasanya kalau bikin gitar pasti layer. Ya, layer, nggak cuma satu track, jadi biar kesana lebar. Ada yang nanya, bikinnya mono apa stereo? Strah, kalau gue bikinnya pasti mono. Gitar satu, ini rhythm ya, kita kasih rhythm. THM, rhythm, kita ganti audio, chordnya satu, mono. Oke, inputnya gue pakai aux di sini. Aux 2, oke. Okay. Take. Oke, okay, masuk. Kalian pasti kaget nih lagu apa. 1, 2, 3, 4. Berarti yang abisin di D aja, karena buat rhythm. Ini ke double audio aja, kencang banget. Single coil. Thank you.
Nah, ini untuk rhythm 1, kalau rhythm 2-nya bebas mau bagaimana suaranya. Gua langsung duplikat aja ya biar cepet. Duplikat, record, terus matiin monitor biar gak double. Switch, boleh di switch. Nah, ini bisa lu samain identik, bisa enggak disamain. Kalau gue pengen beda aja. Sorry. Kemakan rekordan gue sebelumnya. Ulang. Udah jadi nih gitar 2 biji. Layer, ini kan layer. Gua mau bikin kiri kanan, bisa langsung LR. Bisa kayaknya. Cuman kayaknya kalau over itu gua agak kecilin dulu. Oke, ulang, coba dengerin. Udah enak coy, langsung. Halo Paduka. Kayaknya rhythm 2-nya mesti gue ulang. Kurang greget. Ulang. Cek. Soalnya tadi gue batuk. Komputer gue batuk. Ulang. Tadi batuk sedikit. Oh ya, akustik boleh tuh ya. Pakai akustik ya. Ntar gue todong ya kali ya. Akustik. Cuman tadi lu gue nih masih ngejar yang tadi. Cuman batuk komputer gue. Keberatan. F10 mungkin. Remove. Oke, ini dia push yang mana nih? Pet. Oke. Mana hapus semua deh. Berat tadi soalnya batuk komputer gua enggak kuat. Malu coy, kalau komputer kentang begini. Ulang. Salah kunci. Ulang. Jadi kalau lu pengen rekam gitar 2 layer itu jangan di copy paste, tapi direkam ulang. Bebas lu bikin sama identik atau lu mau bikin LR-nya beda. Kalau gua kan mau bikin LR-nya beda nih. Oke ya, ini cuma sampel ya. Jangan diambil hati. Takut ntar lu baperan pada fade out aja lah biar terlalu biar halus-halus gimana gitu ya. Nah, sekarang lu bisa denger imaging stereo imaging ya. Tanpa metronom.
itu kan udah lebar. Kalau masalah panning yang tanya kiri kanan 100, ini 100. Cuman kalau lu mau bikin kurang dari 100 enggak apa-apa. Misalkan L65 berarti kebalikannya R65. Jadi biar kebagi posisinya dan tengahnya nanti diisi buat lead-nya. Di sini gue bikin lagi track buat melodi. Melodi gue mau stereo karena nanti pengen gue kasih delay biar delaynya tuh lebih rasanya. Inputnya nanti gue pilih belakangan karena nanti gue di sini pakai aux inputnya ya. Tadi rhythm gue pakai mono dan sekarang gue pengen mau pakai stereo input. Ini mau pakai apa nih? Dikasih drive dikit mungkin ya. Kasih delay modulation off, synchronize, pingpong bisa, feedback dikit, dry wet dikit. Dikasih reverb, dry wetnya dikit. Masih kebanyakan, kasih saturasi enak dikit. Coba-coba dulu, namanya juga dicoba kan. Coba dulu. Simple ya. Karena kita coba eksekusi, kita tag langsung. Ini sample. Jadi LR tadi bikin mau lo 100, mau lo 65, yang jelas komposisi kalau misalkan kiri 100 berarti kanan 100, kalau mau kiri 50 berarti kanan 50. Dan di melodi gue pakai stereo. Kenapa gue pakai stereo? Karena di sini gue pakai delay dan reverb biar kesannya lebih dapet stereo imagingnya. Ya, kita coba rekam lagi ya. Lupa gue, inputnya belum gue pilih. Karena gue pakai aux, jadi inputnya gue pilih ke aux channel, pilih ke aux 2. Di sini monitor matiin, karena gue pakai aux sudah langsung ada monitor otomatis. Lagu gampangnya salah kunci, emang bukan musisi mah susah coy kalau suruh main musik. Nangis gue yang ada gue. Ulang. Salah dikit tadi, gak apa-apa lah. Yang penting bunyi intinya. Playback. Udah, begitu doang. Kalau mau ngetek gitar, mau gimana lagi? Setelah lo mau bikin berapa layer, mau bikin satu layer, dua layer, silakan. Nah, itu kalau untuk metode yang pertama. Gue menggunakan satu buah head simulator dan kabinet simulator. Akustik, please. Enggak. Gue lagi pakai speaker, males. Todongnya males. Kalau mau Mas Meka yang ngisi akustik, nanti gue bikinin akustik. Itu yang gue kirim layoutnya ke Mas Meka.
Ntar gantian Mas Meka yang streaming. Oke, okay, sekarang ke metode yang kedua. Metode yang kedua itu gue menggunakan dua buah efek head dan kabinet simulator. Jadi kalau mau temen dengar-dengar, kalau misalkan teman-teman mau denger lagi, ini data yang masuk emang udah jadi, udah matang, udah ada efeknya. Ya, jadi emang datanya itu emang udah ada efeknya, dan di insert pun gue nggak pasang insert karena ya buat apa gitu, kalau data udah jadi udah matang ya buat apa di insert lagi gitu. Nah misalkan ini udah, anggaplah ini metode pertama lah, gue hapus, delete mana sih delete, ah gue apalah, shortcut bukan klik kanan. Oke, sekarang metode kedua gue pakai beberapa itu ya. Ampli. Bikin mono, terus gue bisa aja bikin aux. Bisa bikin di input. Kalau gue pengen pakai aux aja biar enggak ribet. Terus di sini misalkan gue pasang adeknya atau abangnya. Wih. No. Nol. Di oke, nanti separasinya dulu. Cuat. Nah, gue settingnya satu-satu. Misalkan di pelini lu mau kejar apanya, di noli pengen kejar apanya, bebas sih, gak ada patokan baku. Yang jelas kalau menurut kuping lu enak ya hajar aja. Ini drive-nya gue kurangin atau gue matiin aja. Sekarang kita ke itu ya, ke noli. Bisa dapet karakter yang berbeda dengan menggunakan dua buah head kabinet ya. Bikin track baru, misalkan rhythm 1, bikin count-nya 2. Studion belinya di downloadnya di presonus.com ya. Downloadnya di presonus.com. Oke, okay, ada rhythm 1-1, ada rhythm 1-2. Berarti ini aux 3 ini dia noli. Ini, ush, diam-diam dong, jangan nakal-nakal. Banyak banget metode sebenarnya kalau lo pengen mau pakai gini-ginian sebenarnya. Gak ada patokan baku intinya. Ulang ya. Metronomnya lupa gue, pantesnya diem aja dia. Kaget gue. Banyak banget dramanya bangsat. Ulang.
kayaknya Anolinya masih terlalu banyak distorsi ya. Masih harus dikurangin. Ulang-ulang. Harus dikurangin gainnya. Karena gue butuh sedikit kotorannya. Soundcard gue pake Steinberg 824, UR824, preamp-nya lagi pake DS2 yang baru kemarin dikirim. Sekarang rekam ulang ya. Anjay, lupa. Pelindingnya lupa gue angkat coy. Ulang. Akustik tapi kok mixdown export malah nggak datanya nggak kebaca. Missing file mungkin. Kalau missing file ya data filenya kehapus kemungkinan. Frekuensi, kok frekuensi level kali. Gain stage masuknya. Kalau gue biasa ya segini minus kira-kira rata-rata lah minus 12 paling. Nih lihat di 3-4 gue. Pakai segitu gue kalau buat gitar. Sekarang gue copy lagi, gue mau bikin layer kedua. Layer kedua yang gue bedain cara mainnya, karena konsepnya kayak tadi kalau misalkan sama mungkin kurang nyoy gitu. Makanya gue bikin dua. Salahnya gue anjay. Ulang lagi. Masih tag gitar. Nah, sama udah kelar input untuk inputnya tag rhythm. Sekarang kita panning, panningnya bebas nih. Lu mau gimana posisinya? Misalkan di sini si plini gua bikin full, terus si nolinya gua bikin di 50. L 50. Terus si sini bikin R 50. Jadi dia akan kesana tuh lebar. Kekencangan coy. Gitu doang. Kalau begitu, cuman kan ini gue konsepnya gue pakai dua buah head cabinet. Yang satu gue pakai plini, yang satu gue pakai noli. Terus gue panningnya si plini 100, jadi noli 50. Gitulah caranya. Studio on prime gue nggak pakai, gue pakai yang profesional. Si Franz.
Ya, kalau rekaman gitar harus dipencet HiZ untuk Dimas. Nanti contoh export akan gue kasih untuk Syah Bendra Kurniawan. Ayo, apa lagi yang mau ditanya? Silakan. Melodi ya, misalkan kalau pakai dua bisa, tinggal ubah channel mode stereo kalau gue. Terus ya tambahin lah drive dikit, kasih kayak tadi. Pre-pop delay, ini pelininya udah, tinggal si nolinya misalkan. Ini orang tuh berat, apalagi kalau buat live streaming nih, kayak gue. Mabuk, komputer gue rasanya udah meluap-luap. Efek sama kayak tadi, delay. Synchronize modulation pingpongan nih, coba gue matiin. Di sini gue mau pakai timenya bikin lambat kali ya. 1/2 mungkin. Oh, kelambatan. Tipis aja kalau itu, jangan terlalu banyak, takutnya luber kalau kebanyakan. Decay. Oke, udah enak mungkin. Tinggal di low cut, high cut. Oke, kalau di combine sama si Plin. Komen sama Noli, jadi lebih tebel ya. Walaupun secara leveling dia memang lebih kencang karena menggunakan dua buah track ya. Sini gue bikin melodi sama kayak tadi. Inputnya pilih ke aux, stereo, aux, channel 2 ascending, otomatis dia nanti otomatis kebaca input aux 2 sama 3. Ulang ya, rekaman lagi. Udah selesai, gitu doang kalau buat gitar biasanya gue begitu. Track melodi. Jadi masing-masing ada 2 track, rhythm L 2 track, rhythm R 2 track, melodi 2 track, kayak gitu coy. Ya worth it lah, 6 juta mau udah full pack, bisa buat 5 komputer kalau studio one. Mas Dimas, HiZ itu buat apa? HiZ itu untuk unbalance, dia buat ya low apa buat high impedance biasanya.
biasanya sinyal-sinyal yang koneksinya unbalanced kayak gitar mungkin itu pakainya Hi-Z. Kalau misalkan lu nggak punya fitur Hi-Z atau nggak punya fitur instrumen, lu pakai direct box baru bisa masuk ke sound card. Kalau misalkan lu rekaman gitar nggak punya line atau nggak punya instrumen atau Hi-Z, yang mau nggak mau harus pakai direct box. Nah, gitu caranya. Melodi nggak harus stereo. Yang penting goals lu gimana? Goals lu gimana pada saat lu nge-build melodi ini? Setiap orang pasti punya cara yang masing-masing, gak ada acuan baku dalam membuat musik. Kalau gue stereo karena gue pengen dapetin reverb sama delay yang harusnya gue insert, cuman gue gak mau insert. Gitu aja gue mindset gue. Nah itu suara combine dari dua buah efek jadinya lebih... apa ya, kalau menurut gue lebih asik. Misalkan gue cuma pakai satu kayak gini, itu pakai si Plini doang. Kalau misalkan pakai si Noli doang, itu pakai si Noli doang. Kalau misalkan dikombin keduanya, dia nemu karakter yang baru kan. Gitu coy caranya. Nah jadi begitu pokoknya kalau mau buat tracking gitar elektrik khususnya ya. Ritual yang pertama, sound card lu harus ditekan ke instrumen atau ke Hi-Z. Ritual kedua, lu cari gain stage itu kira-kira di minus 12. Kalau gue biasanya di minus 12 karena idealnya gue dapet segitu, dapet tone-nya tuh enak kalau buat nyeting di buat kayak efek-efek. Karena kalau misalkan kelebihan itu kadang-kadang suka nggak dapet settingan dari si efeknya. Simple gitu. Jadi kalau misalkan menuju ke input, dilihat rata-rata di 12. Kayak gitu. Jadi lihat ini nih. Lu lihat di sini, gue dapat rata-rata di minus 12. Jadi kalau menurut gue dapet di situ pas gue nyeting ke efek kayak head cabinet tuh dapet tone yang menurut gue suka gitu. Tapi menurut gue ya, bukan menurut teori yang baku. Setiap orang pasti memiliki teori beda-beda lah. Kalau sound card sekarang gue lagi pakai 3-4, cuman di sini gue lagi pakai preamp eksternal buat gitarnya. Jadi gue bisa pilih mau pakai input di channel 3 atau di channel 4 karena mirroring. Gue bikin stereo. Bisa dibikin mono. Rasa tahu kalau streaming udah tahu-tahu udah pengen sejam aja kan. Jadi kalau menurut cara gua ya begitu, rekaman gitar itu metodenya bisa LR 100, bisa bikin berapa persen setelah, nggak ada patokan baku ente. Ini ada yang nanya Lucky Project level jarum berapa yang nggak bisa disamain. Ya dicari, diputer sampai dapet di minus, kira-kira di minus 12, diputer potensio preamp dari sound cardnya gitu caranya coy. Jadi jangan tanya, "Bang, lu take gitar bisa dapat minus 12 gimana? Berapa di jarum jam berapa?" Ya enggak bisa sama, gitar lu sama gitar gua beda, preamp lu sama preamp gua beda. Ya pasti dapat levelnya juga beda pas masuk ke dalam sound card. Jadi enggak bisa disamain. Harus disesuaikan input lu.
Streaming film melodi. Ya bebas. Kalau pending intinya bebas. Lu mau bikin rhythm sebelah kiri, melodi sebelah kanan, bisa. Intinya balik lagi ke konsep lagu lu seperti apa, karena suka-suka yang bikin lagu. Intinya gitu, kalau lu bikin musik, suka-suka yang bikin musik. Iya, live-nya bakal gue save, gue tenang aja. Ini konsep dua buah ampli juga gue pakai lama sebenarnya. Kebanyakan lagu-lagu gue rhythm itu pasti gue pakai dua ampli. Ampli itu ya, head cabinet simulator ya, kayak gini. Jarang gue pakai satu. Mixing apaan begini doang? Ini tonton begini gak bakal dapet kalau lu pakai cuma itu ya, satu, misalkan satu ampli kayak gini. Harus pakai dua. Nah itulah. Tadi render. Oke, sekarang gue render ya. Cuman kalau ngerender nanti ke mute dulu. Gak tahu komputer gue meledak apa enggak nih. Sekarang gue mau coba render. Kalau render gimana ya? Cari itunya dulu lah, range. Kalau gue repair atau LS gue bersih-bersih. Ya, kira-kira seginilah. Terus bikin fade out ya. Yeah. Kita noise removal yang awal, apabila dapat data audio yang tidak diinginkan yang di awal masuk, kita bisa langsung hapus di sini. Di split, okay. Blok lagi, delete, terus dibikin fade in biar rapi masuknya. Jadi noise-nya enggak tiba-tiba masuk gitu ya. Bisa dipanjangin sebenarnya biar enggak terlalu tajam banget. Nah, terus untuk ini kan melodinya masih panjang nih. Bisa di fade in lagi sampai deket-deket area melodi. Baru deh di render. Jadi kesannya tuh masih bersih. Fade-nya mungkin terlalu pendek tadi ya. Gue jauhin lagi deh. Fade-nya sekarang agak gue jauhin. Nyaris saja dia ke bounce. Oke. Okay. Ini mau gua render dan gua nanti enggak bisa ngomong ya. Di sini gua mute biar nanti bisa render dengan maksimal. Oke, okay. Beberapa ritual yang harus diperhatikan sebelum render. Range song. Nanti dia kalau misalkan mau export mixtone nanti kan ada keterangan range. Nah, di sini gua mau bikin range-nya nih. Gua malas bikin marker, biar cepet gua bikin loop aja. Panjang pendek terlalu. Gue pengen segini aja kayaknya cukup sampai di bar ke-15. Oke. Okay. Terus ini dari ini aja lah biar enggak diikutin orang. Tuh. Gue bikin ambigu, apa namanya? Gue bikin ribet. Jadi biar enggak gampang didetek temponya. Gampang sih gampang, cuman ngepasinnya enggak terlalu gampang. Export mixdown dan gue harus matiin aux gue dulu biar nggak bentrok ya. Oke, okay, udah selesai rendernya nih. Tuh udah jadi begitu doang. Bisa dibuka? Ya bisa dong.
baca. Mungkin software lu ada bermasalah ya. Karena gue di sini pakai Windows original, Studio original, jadi minimal banget bugnya dan nggak sering error. Ada yang nanya hasil ekspor DAW itu beda-beda apa enggak? Beda kalau lo udah masang time based processing, dynamic processing pasti beda kalau di null test. Cuman nggak terlalu signifikan, tapi kalau misalkan data statik, contoh misalkan lo punya data tune generator sine noise di 440 Hz, lo print dua-duanya atau lo bounce, lo samain terus lo bikin null test, sama identik, jadi nggak ada istilah beda. Waktu itu gue pernah lihat video dari orang Indonesia juga nge-compare antara Pro Tools, Reaper, dan Studio One, dan hasilnya sama ketika di null test menggunakan data yang tidak diapa-apain. Jadi nggak ada istilah data yang coloring ya, pas udah masuk render dibalikin ke DAW di null test, dia pastinya masih sama. Kecuali udah dipasang plugin kayak misalkan reverb ataupun time-based reverb kayak delay gitu ya. Time-based processor kayak reverb dan delay dan dynamic processing kayak kompresor, limiter, nah itu pasti akan menimbulkan perbedaan di null testnya, gitu doang sih. Jadi nggak ada istilah DAW ini lebih baik dibanding DAW ini, itu kalau menurut gue nggak sepenuhnya benar ya, karena banyak orang yang ya mungkin lagu-lagu yang top di luar sana mereka produksinya misalkan pakai Logic, entah dia pakai Pro Tools ataupun pakai FL atau pakai Studio One atau pakai Cubase, ya mereka bisa menghasilkan karya maksimal. Jadi intinya DAW itu cuma software, bagus apa enggaknya itu balik lagi ke materi lagunya, itu yang kunci utama, materi lagunya dan orang yang ngatur post pro-nya. Gitu aja coy sebenarnya. Ya gue udah capek udah malam, nanti kita lanjut lagi lain waktu. Lo boleh komentar nanti kalau misalkan di video ini udah tayang rilis di YouTube, lo komentar di video ini lo pengen dibikinin apaan tutorial langsungnya. Nanti gue akan coba bikin video tutorial langsungnya, live streaming ya, bukan editan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Sorry banget kalau ada kesalahan kata ataupun ada teori-teori yang mungkin banyak yang nggak bisa diterima oleh teman-teman. Thank you for watching the streaming SP Project. Ciao.